Presiden Joko Widodo meninjau proses vaksinasi di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi. Terdapat dua lokasi peninjauan, yaitu Puri Begawan dan Gor Pajajaran. Peninjauan vaksinasi dengan cara drive-thru dilakukan Presiden Joko Widodo usai meninjau vaksinasi massal di Puri Begawan. Jokowi ditemani Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Wali Kota Bogor Pima Arya. Dalam prosesnya, Jokowi melihat bagaimana alur vaksinasi dengan cara drive-thru mulai dari tahap awal, yaitu registrasi, screening, penyuntikan, hingga observasi. Usai melihat seluruh prosesnya, Jokowi mengapresiasi vaksinasi dengan cara drive-thru tersebut. Jokowi berharap agar daerah lain dapat mengikuti vaksinasi dengan cara serupa. Jalan dengan lancar dari mulai proses registrasi, pendaftaran, screening, kemudian suntikan vaksin, semuanya berjalan dengan baik, dan kita harapkan model-model seperti ini juga bisa dilakukan di kota lain, di provinsi lain, sehingga akan mempercepat proses vaksinasi di tanah air. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dalam proses vaksinasi sistem drive-thru, masyarakat bisa tetap berada di dalam kendaraannya masing-masing, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Bogor, Jawa Barat, Amelinda Zaneta, Nusantara TV melaporkan.